Hidup sendiri, mati lagi. Nah, hidup lagi. Kita coba ketik 41. Wah, ini mati lagi. Enter. Nah, ini 10, 70. Tuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Ini satu lagi, apa itu namanya, sebuah permasalahan yang mungkin tidak banyak masyarakat ketahui mengenai KWH-PLN. Nah, ini permasalahannya, KWH-nya hidup mati sendiri. Nah, hidup sendiri, mati sendiri. Nah, ini hidup lagi. Nanti tidak berapa lama dia akan mati sendiri. Nah, itu bunyi lagi. Tapi jaringan terputus. Di sini ada tandanya. Nah, mati. Lihat itu mati lagi. Nah, ini jika terjadi hal seperti ini, jadi coba masyarakat, apa itu pas posisi hidup ini kan mati lagi sendiri. Nanti pas posisi hidup coba tekan 41 lalu enter. Nah, ini. Nah, itu mati lagi, akan mati lagi. Nah, itu tadi muncul angka 1114. Itu tandanya adalah kekuatan arusnya itu hanya 114. Artinya itu terjadi arus pendek listrik. Nah, yang perlu dilakukan adalah sebaiknya matikan saja semua lampu atau kulkas, kemudian TV colok-colokan itu dimatikan saja. Karena ini bisa sedikit berbahaya. Dan ini normal, bukan KWH-nya yang rusak. Nanti kalau arusnya sudah normal, dia akan hidup kembali. Ini saya matikan dulu saja. Nah, sebaiknya matikan saja. Jadi di dalam KWH ini juga ada tandanya. Kalau jaringannya nanti nyambung, di sini dia akan lurus. Kalau terputus, dia akan ya sama terputus, yang bentuknya kayak jarum di atas nih. Jadi masalah seperti ini masyarakat nggak usah panik, biarkan saja. Ini hanya terjadi arus pendek listrik, nanti akan normal sendiri. Nah, ini terputus dia tandanya. Oke, terima kasih, itu sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.